Kita beralih ke informasi liburan pemirsa, ini berwisata sekaligus menguji adrenalin. Nah, ini Anda bisa mencoba wisata Arum Jeram di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, benar sekali pemirsa, wisata Arum Jeram di kaki Gunung Raung ini adalah salah satu lokasi wisata yang diminati oleh warga sekitar untuk mengisi libur tahun baru 2023. Berwisata menikmati alam sekaligus menguji adrenalin. Inilah yang dilakukan para pemuda dan pemudi mengisi liburan awal tahun 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur. Wisata Arum Jeram yang berlokasi di kaki Gunung Raung, Kecamatan Songgon ini tidak pernah sepi pengunjung. Meski tergolong olahraga ekstrim, keseruan Arum Jeram sejauh 10 km ini sudah sesuai dengan standar keamanan. Para peserta diwajibkan menggunakan helm dan jaket pelampung dengan benar. Derasnya arus dan curamnya jeram membuat para pesertanya antusias dan menikmati jalur jeram yang mereka pilih. Sepanjang rute, peserta harus melewati sejumlah rintangan, seperti jalur yang berkelok serta bebatuan dan meluncur dari tebing air dengan ketinggian 3 meter. Jerit dan teriakan peserta pun lepas ketika perahu karet melewati rute yang curam dan tergulung derasnya air, sehingga menambah keseruan. Pastinya seru ya, karena tadi jeramnya ya, cukup menantang. Dan ini pengalaman pertama saya di sini, seru banget. Pastinya pengen balik ke sini lagi. Excited, seru, terus gimana ya, kayak semacam memacu adrenalin. Jika Anda ingin menikmati sensasi Arum Jeram di kaki Gunung Raung ini, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp175.000 per orangnya. Destinasi wisata ini berada di kawasan hutan pinus dan berjarak 15 km dari pusat kota Banyuwangi. Untuk mencapai lokasi ini bisa ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.